Terima kasih Pak. Sekian kalinya Pak Erlangga menjadi tuan rumah pertemuan kita. Kok Pak Erlangga terus seni makannya enak-enak. Betul nggak Pak? Itu. Jadi kalau makan enak, biasanya tempat Pak Erlangga gitu. Nah tentu pertemuan silaturahim ini, saudara-saudara, sebagaimana biasa kita lakukan rutin ya. Kita hormati putusan P3, internal P3, memutuskan mendukung Pak Ganjar dengan segala persyaratannya. Ya tentu nanti pada saatnya juga ada Partai Amanat Nasional juga akan memutuskan sesuatu. Ada mekanismenya juga, begitu juga Partai Golkar. Masing-masing partai itu mungkin bisa sama, bisa tidak, baru kita akan berembuk. Apakah bisa ada kesepakatan atau tidak, ataukah tidak, pada akhirnya nanti. Masih panjang perjalanannya. Nah ini KIB. Kemudian kedua, juga kami membahas kelanjutan dari pertemuan di kantor PAN beberapa waktu yang lalu yang kita sebut dengan komitmen kebangsaan atau koalisi besar itu. Yang akan silaturahim nanti setelah waktu itu sepakat setelah Lebaran, berarti dalam waktu dekat, kita berharap nanti koalisi pemerintah ini ya tentu diundang oleh tuan rumahnya, kita minta Bapak Presiden gitu ya. Untuk ya bicara mengenai bagaimana melanjutkan pembangunan yang sudah bagus, tentu kalau yang belum bagaimana nanti cara memperbaikinya. Kira-kira itu, jadi koalisi KIB solid, harmoni, kuat, dan tentu akan melanjutkan perbincangan-perbincangan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.